masih bersama bintang tamu kita, Opa Widi Arjuna yang ganteng banget. Waduh, aduh, tadi nggak sengaja, bener, nggak sengaja mengulik percintaannya si Opa Widi Arjuna. Nggak sengaja tuh nggak mungkin ada di layar ini ya. Nggak sengaja ya, saya emang mungkin ada di layar ini. Tapi emang kita tunggu ya, tim kreatif kita ya. Cekatan banget, sumpah, langsung ada. Kan, Opa, dalam ada sosok seseorang yang pastinya Opa juga sangat menyayangi, ya, banget ya, sepenuh hati. Sampai-sampai dibelain, pokoknya demi beliau aku akan mempertaruhkan segalanya. Nah, yaitu inilah seorang ayahanda dari Widi Arjuna. Opa. Mulai ini berarti apa? Apa? Bapak itu apa? Oh, apa ya? Apa? Apa? Iya. Opa gimana ngelihat apa? Oh, kok gak enak sih ngomongnya? Beneran takis nih ngomong apa? Apa? Oh iya bener. Ini ada ayah tercinta. Apa yang kata bahasa Apuci. Korea? Iya bener. Apuci. Hah? Apuci. Apuci? Apuci itu apa? Ini ngomongin aku ya, Apuci. Kalau bahasa Koreanya itu Apuci. Kalau yang sopannya Apuci. Apa tuh yang lebih casual? Lebih santai, santainya. Ya tuh pecinta drama Korea juga. Iya. Kalau aku tuh bukan Apuci nyapanya. Apa? Bucin. Apose. Apose kalau kamu ya. Opa ngelihat si ayah tercinta yang saat ini masih mendampingi Opa. Gimana perasaannya Opa? Apakah karena ada ayah, Opa jadi belum siap untuk melangkah lebih serius lagi untuk berumah tangga atau bagaimana gitu? Atau salah satu alasannya ayah? Enggak juga, jadi pasti terharu gak sih? Enggak, jadi ini sayang banget sama keluarga terutama. Betul. Apa ya? Bagi saya sekarang ini jodoh mungkin ya tetap jadi prioritas. Cuman prioritas utama saya sekarang memberikan waktu saya, menyisihkan waktu saya untuk orang tua aja. Karena komoditi utama bukan uang lagi buat orang yang sudah sepuh, tapi waktu kita. Oke. Iso gak anak Eki ngancani wong tuane, gitu aja sih. Selagi masih ada ya. Selagi masih ada dijaga. Jadi mungkin kalau yang jodoh apa ya tetap ngejar, tetap ada target. Ya. Cuman untuk sekarang ini target utamanya ini aja. Mengisi waktu. Mengisi waktu. Ada waktu itu dikhususkan untuk ayah tercinta. Ayah sehat dong Mas Widi di Kediri ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini lagi nonton kah ayah? Mungkin nonton. Ayah. Hai. Ayah sehat, tercinta sehat, dari Opa Widi. Sehat-sehat terus ayah. Bagus. Ganteng banget kan? Ganteng banget. Ganteng. Ayahnya ganteng, anaknya pasti juga ganteng. Ini mirip bisa banget ya, bukan mirip kamu ya? Hah? Mirip Opa Widi. Iya dong. Opa, ini di saat lagi momen apa foto di sini? Jadi kan kalau sekarang ini musim corona, kemarin musim corona kan harus berjemur di jam 8 pagi. Oke. Okay. Jadi kita selfie-selfie aja. Setiap hari berjemur ya, Opa ya? Enggak tiap hari juga sih. Kalau saya kan emang kebetulan makhluk nokturnal. Ya. Oke. Okay. Saya tidurnya sampai jam tidurnya sampai jam 4 gitu jam kadang-kadang. 4. Jadi kadang dunianya terbalik kalau Bapak emang baru bisa tidur subuh ya. Opa, melihat kedekatan Opa Widi sama ayah, Bapak nih tercinta saat ini. Apa yang ingin disampaikan sih Opa? Saat ini mungkin ayah juga lagi nonton. Bangga pasti lihat Opa sukses dan bisa meluangkan waktunya sejauh ini sama ayah. Apa sih yang ingin disampaikan Opa sama ayah tercinta? Apa ya? Lebih kayak sehat-sehat aja maksudnya. Doa aja sih maksudnya biar bisa panjang nemenin. Amin. Gitu aja. Bukan aku yang nemenin dia, tapi dia nemenin saya. Gitu. Amin. Karena menurut saya pribadi, orang tua tuh kayak Tuhan hidup menurutnya. Ya. Itu aja sih. Jadi kalau udah hilang satu, berarti ketutup pintu surganya satu. Tinggal satu, dijaga. Ridho orang tua dan ridho Tuhan juga ya, Opa Widi. Opa, masih ada yang diingat gak sih dari
nasehat ayah, dari tutur-tuturnya saat ngandani anak I ya, seperti itu ya. Tuturi gitu ya. Bener, ada yang masih diingat gak sih kata-kata dari ayah yang sampai saat ini oke? Okay. Yap, yang ayah bikin akhirnya di saat opa lagi drop, semangat lagi. Kalau kata-kata, kalau bapak sekarang kan udah agak pikun ya. Oke. Okay. Jadi aku gak bisa nyebut itu Alzheimer, cuman kadang-kadang jam 1 pagi gitu udah jalan ke warung, padahal warungnya jauh banget. Kayak gitu-gitu aku harus narik, jadi harus jaga 24 jam. Okay. Terus kalau kata-kata mungkin sekarang beliau cuman taking care of me as, balik lagi kayak dikiranya aku masih kecil. Dibeliin sarapan gitu-gitu sama beliau. Kalau kata-kata yang paling diingat, kata-kata almarhum ibu. Okay. Katanya, melakukan yang jalan sing bener. Okay. Berjalan aja di jalan yang bener. Artinya berjalan jalan yang bener. Hmm. Jalan terus, pokoknya jalannya harus bener. Ada gak sih Opa Widi keinginan dari ayah yang belum diwujudkan sama Opa Widi? Apa itu kira-kira Opa? Apa ya? Rapi wes. Rapi wes tahu. Materi ya sudah pernah lah dulu ya. Yeah. Oh. Apa ya? Keinginan yang belum terwujud. Iya, keinginannya ayah mungkin dulu pernah ngomong, Nak Widi, ayah kepengen begini. Temenin ayah terus. Jadi orang tua saya tuh unik, Dek. Jadi jauh-jauh hari tuh udah selalu pesan, kalau besok nggak ada, adanin ya. Jadi nggak sih? Katanya gitu. Ibu juga kayak gitu. Nangis juga. Chandra, kenapa sih sehat toh? Bapak Ibu. Sudah, oke. Kalau ngomongin Ibu. Iya. Oke. Really sad. Oh, jadi sedih aku bro. Oke, Opa. Aduh. Memotivasi banget, pokoknya luar biasa. Opa, terima kasih udah sharing sama kita. Kita di sini pastinya Widivo yang ada di luar sana juga takjub melihat Opa saat ini. Sama aja. Iya kan? Enggak salah juga mengagumi Opa yang ternyata Opa orangnya rendah hati banget, humble. Betul, humble banget, luar biasa, sayang sama keluarga. Kalau sayang sama keluarga berarti kalau nanti dapat jodoh pasti sayang banget sama jodoh.